Hello and welcome to Star Conflict. Yang ni game ni aku dah introduce ke korang-korang pasal aku dah tergantung, dah terpancing dengan game-game online macam ni lah. Jadi game ni aku dapat free kat Steam. Kau search the Star Conflict. Dan ni dia macam main tembak-tembak juga, third person shooter. Tapi dia menggunakan kapal. Memang lah, first time aku dengar game ni, aku dengar kat podcast game, Rooster Teeth Podcast, The Patch. Itu dia terangkan lah game ni sama macam game dulu, game sama-sama kita kecil-kecil dulu kan. Game ni kita nak ambil kapal macam ni. Aku ada dua kapal ni, aku lawan dengan team sebelah. Dan kalau aku menang, aku dapat ambil hadiah daripada kapal diorang. So sekarang kita tembak-tembak macam ni lah, macam standard macam tu je. So yang ni, game board yang ni, kita akan capture 3 turret. 3 turret ni dia akan naikkan nyawa kita. Macam kalau dapat atas tu warna biru tu, itu nyawa team aku. Ya orang baik lah, nyawa team diorang. Kalau aku dapat 3-3 turret, kalau dapat tu, dapat B tu ada kena capture tu. Kalau itu dah tangkap, diorang punya nyawa akan turun lebih cepat. So sekarang ni aku sorang-sorang, aku memang YOLO gila. So macam ni lagi ni. Alamak, shield aku macam tu. Damn. Aku pusing-pusing, aku juke ke sekarang ni. Cuma aku mati lah. Dah aku lambat mati. Okay, selamat. Aku kosong. Tak ada orang tak tangkap aku. So macam ni lah game dia. Game mode ni ada banyak. Ada yang macam ni, ada yang... God dang it! Ada game board macam ni, capture the tower. Ada satu lagi, protect the boss. Atau protect my boss. Yang tu punya, kita ada contoh ada 12 orang. Lepas tu kita satu captain. Kita kena defend captain tu. Dan kita akan kena bunuh captain orang. Kalau contoh captain aku masih hidup, aku boleh respawn hidup balik. Tapi kalau captain dah mati, aku tak boleh respawn lah. Macam sekarang ni aku tengah scan dia. So nanti depannya ada macam petak tu. Kat petak tu yang aku tembak. Itu tempat target aku. So ni lah susahnya game ni dibandingkan dengan game lain. Game lain kena tembak kepala apa kan, dia bertarget dia macam tu. Tapi yang ni dia akan tunjuk. So siapa yang beginner pun dia boleh faham jugalah. Macam aku dah main dah lebih 2 bulan, 3 bulan macam tu lah. So sekarang ni aku nak pergi, aku akan assist dia. Aku tak nak tolong pasal aku kapal macam kapal biasa lagi. So sekarang ni aku nak tolong apa tu member-member yang lain. Dia boleh capture, lepas tu aku yang tolong apa tu halau orang lain. Tapi dah tangkap balik. Walaupun our bigger happy capture, tapi nyawa kita ada lagi. Nampak tak yang mana C dia kan? C tu kan nak turun kan? So sekali, nampak tak? Nice. Sekarang ni kita ada dua nyawa. Kadang-kadang yang belah dalam tu nyawa aku, yang belah luar tu shield aku. Nak pusing memang susah sikit. Macam buat kapal lah kan. First aku main game ni memang pening kepala pasal aku tak reti. Tapi dalam lama aku dah biasa dah. Macam main first person shooter lah. Siapa yang tak pernah main memang pening kepala. Tapi siapa yang dah reti main rasa macam wah, that's so cool. So ni akan tunjuk apa tu mini game yang pertama. Nanti aku akan cuba dapatkan mini game seterusnya. Kalau korang suka game macam ni, aku nak cuba teruskan game ni, just comment dekat bawah. Oh yeah, aku dapat kill. Tak penting sangat sebenarnya. Pasal aku ni lebih kepada assist. Pasal awal-awal ni memang tak penting. Kalau nanti aku dah dapat kapal tanker ke, aku kena dapat kapal apa tu fighter jet ke, tak apalah. Jadi macam kapal ni macam soldier biasa je. Nanti kalau nak cubalah, aku boleh main dengan tu. So kau pergi je kat Steam, kau search Star Conflict belah free section. Bukan belah paid section, free section. Okay, ni kena tengok. Tadi tu aku kat tab, aku tengok map semua tu ada kat mana. Mana tempat yang dah kena tangkap. Itulah. Baju sikit. Kalau aku dah dapat tanker, memang aku jadi tank je lah. Tanker ni kalau kau perasan lah, dia shoot red laser tu je dia buat kan. Itu pasal dia tanker lah. Itu attack kan memang tak apa tukar, tak apa kuat. Tapi dia boleh member-member lain nak kembali kat belakang. Wow! Ui! Holy shit, aku tak perasan! Ni lah aku cakap, aku dah menang, so aku boleh search mana aku dapat mana free. Mana free just duit je lah. Sekarang ni masih beta lagi, so dia masih tak perfect lagi lah. So sekarang ni aku dapat duit, aku boleh upgrade aku punya barang. So loading tu pun dapat duit. So nanti aku balik ke aku punya base. Aku boleh repairkan balik kapal aku yang rosak tu lah. So macam tu je. Game dia simple, game dia fun. Light level sikit. Dia pun light level sikit. Faham dia.
Kalau aku dah naik level, aku boleh upgrade ke kapal baru. That's all. So, thank you guys for watching. Have a wonderful day. Bye-bye.